Guru wajib menguasai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2015. Kompetensi kepribadian calon guru masih lemah diakibatkan learning loss pasca pandemi COVID-19. Calon guru tidak mampu bersikap dengan tepat dalam mengatasi kasus siswa yang tidak jujur dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan tidak terjadinya link and match calon guru dengan kebutuhan dunia kerja. Inovasi prototipe ini berupa aplikasi Android bernama Moral IQ atau Moral Intelligence Based Micro Teaching dan e-learning website moral.samedu.id dengan profil pengguna sejumlah 1.371.105 calon guru yang tersebar dalam 4.484 kampus di Indonesia dan akan selalu ada setiap tahunnya. Aplikasi ini bernama Moral IQ, Moral Intelligence Based Micro Teaching. Dalam pengembangan prototipe ini, tim melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan riset. Merupakan pengembangan e-learning website dan juga aplikasi Android. Di dalamnya, terdapat fitur untuk register bagi pengguna baru yang tentunya mudah untuk dipahami. Tampilan login page e-learning website yang mudah dipahami, serta security laman website yang sudah terjamin karena menggunakan HTTPS dan CAPTCHA. Kompetensi kepribadian yang dikembangkan meliputi jujur, adil, toleran, sopan, empati, mengendalikan emosi, dan menghormati orang lain. Aplikasi Moral IQ memiliki beberapa keunggulan. 1. Learning Progress Bar pada dashboard. 2. Moral Intelligence Level pada dashboard. 3. Tes awal tingkat kompetensi kepribadian. 4. Materi kepribadian calon guru sesuai tingkat perkembangan peserta didik. 5. Video simulasi kasus yang dilengkapi dengan pilihan cara bersikap dan penjelasan konsekuensi masing-masing sikap. 6. Upload video kasus nyata di sekolah. 7. Forum diskusi interaktif antar user. 8. Penguatan kepribadian untuk latihan mengambil keputusan di berbagai situasi. 9. Feedback dari mentor. 10. Tes kenaikan tingkat kepribadian. Dan 11. Hasil yang bisa dicetak dalam bentuk PDF. Merupakan uji efisiensi atau usability testing pada aplikasi prototype, serta tanggapan uji efisiensi atau usability testing pada aplikasi prototype. Penelitian prototype Moral IQ juga sudah melalui monitoring dan evaluasi internal dengan 3 reviewer nasional, yaitu Dr. Mukodi Magister Sains, Dr. Wasilatul Murtafiah Magister Pendidikan, dan Dr. Subadi Magister Humaniora. Hasil pengembangan prototipe dipublikasikan dalam bentuk HQ
atau hak kekayaan intelektual berupa aplikasi komputer yang bernama Moral IQ, publikasi media massa Times Indonesia yang telah dilihat lebih dari 23.000 pembaca, publikasi dalam konferensi internasional, Saritaan Discourse and International Multidisciplinary Research Conference yang dilaksanakan secara daring di Filipina dengan penyelenggara Ilocos Sur Polytechnic State College atau ISPSC pada tanggal 21 hingga 22 September 2023, dan juga publikasi artikel pada Proceeding SNAPMA, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Madiun tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 secara luring. Luaran lain adalah berupa aplikasi Android Moral IQ, e-learning web Moral IQ, dan juga poster. Kasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset Teknologi dan Abdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas pendanaan yang diberikan pada aplikasi. Terima kasih kami ucapkan pada DRKPM DP yang telah memfasilitasi penelitian inovasi kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga bagi perkembangan negara pada teman-teman.